Because the damages caused by jadi satu isu yang we were locked down for 84 days. Never thought of using it. SPP ni ialah protection. But I think very immediate and very obvious. We are basically now number one in Malaysia. Ini adalah satu tren yang sedang terjadi dengan pandemik yang COVID-19 yang industri pemfilman dan pembuatan konten televisyen merupakan satu bidang yang amat penting bukan sahaja dalam dunia hiburan tetapi juga merupakan sebahagian daripada rangkaian ekonomi. Apabila berlakunya COVID-19, dia telah memberikan satu tamparan yang hebat kepada industri ataupun sektor pemfilman dan pembuatan konten televisyen. Bersama saya dalam dialog hari ini adalah Datuk Kamil Osman, mantan Ketua Pengarah FINAS dan juga mantan Naib Presiden MDEC yang bertanggungjawab dalam pembangunan teknologi animasi dan juga Encik Imri Nasution dari Kino Eye Pictures yang juga merupakan seorang pengarah dan penerbit filem dan televisyen. Jadi yang Encik Imri memang dalam produksi. Ya? Apakah masalah yang hadapi akibat daripada COVID, PKP? Sebenarnya masalah dalam industri perfilman. Backtrack sikitlah. Sebenarnya 10 tahun lepas pun saya dah ada buat satu interview yang saya sebenarnya percaya kita tidak ada industri perfilman. Industri tu tak ada. Industri tu tidak ada. Kita guna saja perkataan. Sektor mungkin ada lah, ada macam minat dan sedikitlah pergerakan. Sebab bagi saya industri ini merupakan satu yang you boleh betul-betul buat career. Tetapi di Malaysia ni perfilman ni yang kita panggil industri perfilman ni kebanyakannya orang yang berminat dan passionate dan stay di dalam. Jadi memang sebelum COVID pun dah memang ada masalah, dia tidak bergerak. Dia tidak berkembang. 10 tahun tidak bergerak. Dah lebih daripada 10 tahun. Saya tambah 30 tahun. 30 tahun. Kalau dari saya punya estimate 30 tahun. Betul. Sebab FINAS ditubuhkan 1981 dengan tujuan untuk membantu mengembangkan. FINAS tu ialah perbanan kebajuan perfilman nasional. Okey, sepatutnya dia membantu perkembangan. So kita dah sedar yang kita ada masalah tahun 81. Dari 81 sekarang dah 2020. Masih belum berkembang lagi. So dia ada atau tidak ada COVID ni, kita memang sudah hadapi masalah. Itu satu perbincangan yang banyaklah lagi. Tapi kalau kita tumpukan kepada COVID pula, sebagai satu pemilik syarikat, okay, company saya Kino Eye Pictures, cara kita menghadapi macam COVID sekarang ni ialah sebabnya mungkin ini banyak juga dalam sektor perfilman kita ni. Banyaknya company kita kecil. Jadi company kita kecil, overheads kita rendah. So macam company saya ada 4 je full time staff dan 2 intern berbayar. COVID MCO ataupun PKP ni dia betul-betul sebelum hari raya. Masa tu kita ramai production company dapat peluang untuk buat iklan raya. So saya salah satu company yang buat iklan raya lah. So kita ada 2 production meeting dengan klien. Lepas tu tiba-tiba PKP diisytiharkan. So klien secara serta-merta minta saya tukar kepada animasi. Syarikat saya ialah syarikat production. Kita buat shooting physical live action. Kita tak pernah ada pengalaman untuk buat animasi. Tapi pemahaman dan kebolehan untuk memaham industri apa nama ni animasi itu penting. Flexibility. Jadi saya terus tukar kepada menguruskan macam mana kita nak buat animasi. Apa perbezaannya animasi ni? So animasi ni kebaikan animasi dalam masa COVID ni ialah the animator ataupun pekerja tu ataupun talent tu boleh work in isolation. Dan dengan adanya infrastruktur internet, kita transfer files. Dan lagi satu, selain daripada animasi, yang musician yang nak score music pun kerja bersendirian. Jadi maknanya post COVID, kita boleh tengok apa tu elemen-elemen pembikinan kan? Pembikinan filem tu boleh di apa? Boleh dipecah-pecahkan. Macam kalau penyanyi dia boleh menyanyi satu dekat Hong Kong, satu dekat Kuala Lumpur, satu dekat Singapura, Filipino, tapi kena ada dia punya pusat sehenti dia tu. Dia ambil semua ni, dia boleh
buatkan satu video yang melibatkan semua sekali. Jadi ini peluang teknologi masa time COVID kan. So ini yang satu yang bila kita berbincang tadi pasal apa dia kejaya yang terjejas. Sebenarnya pembikinan, aspek pembikinan tu masih boleh dijalankan. Dan itu sebenarnya yang berlaku semasa PKP. So untuk saya yang itu yang berlaku. Yang penting kat sini ialah pengetahuan, pemahaman dan flexibility. Kena fleksibel. Masa PKP, pawagam terpaksa ditutup. Jadi semua orang, bukan setengah-setengah orang, semua orang dia akan menonton online. Jadi sudah tentu untuk masa depan ada kerisauannya. Adakah pawagam ni akan diganti oleh platform seperti Netflix dan sebagainya? Sebab ini ada bukan berkaitan dengan industri perfilman. Sebab di mana nak cari apa tu sumber pendapatan. Jadi apakah pandangan Datuk tentang masa depan pawagam ni? Untuk saya sebelum COVID pun memang orang ramai ada pilihan. Dia boleh pergi ke pawagam, dia boleh pergi ke televisyen. Dekat televisyen pun boleh tengok yang free to air punya. Tapi lambat. Betul. Ataupun ambil apa tu streaming. Streaming dan sebagainya. Saya ni pendapat peribadi sajalah. Saya pandangkan semua ni sebagai satu cara nak menikmati saja. Dia delivery point. Jadi untuk masa depan, saya nampak macam screen-screen ni akan berubah sikit. Kita dah ada banyak pilihan. So pawagam mesti kekal. Tapi cuma pawagam pula akan naikkan tahapnya mengikut whether apa tu sound dia sound dah jadi 8.5 ke sekarang ni dah sampai 7.1. Maybe kerusi yang goyang, air yang mercit kan. Kalau filem pasal apa tu kat tepi laut ke apa, dia mercit kan. Jadi dia orang nanti fikir macam-macam lah untuk nak menarikkan penonton. TV pula akan pun ada inovasi yang sama. Tapi yang kalau kita tengok teknologi ataupun trending yang mungkin akan menjelma sekarang is what kita panggil holographic. Holographic punya screening. Maknanya kita tak tengok lagi filem dari segi penonton dengan pentas. Mungkin kita duduk dalam satu apa bulatan kan. Semua orang clean. Dan action ataupun scenery tu tengah-tengah. Saya pernah fikirkan kalau kita boleh menonton perlawanan bola sepak. Wah, itu itu memang hebat. Hologram. Tapi tak pernah saya fikirkan tentang filem. Dia macam tu. Sebab apa? At the end of the day sekarang, especially dalam era teknologi ini, sebenarnya filem dengan digital, pasal digital teknologi, filem, TV dan semuanya tu, even football match, semua ni dah tak ada beza lagi dah. Dia semua ni adalah hasil daripada rakaman di dalam bentuk audio dan video. Jadi holographic satu, lagi satu virtual reality. Virtual reality itu seakan-akan juga macam hologram. Tapi cuma virtual reality itu menggunakan mask. Dan teknologi yang sama digunakan untuk games juga. Sebab gaming sekarang pun dah boleh pakai yang VR, VR headset. Dan dia ada impact macam-macam. Jadi dia perlu lagi konten. Jadi macam saudara Emery kita masih lagi akan diminta buat konten. Tapi kontennya khas mungkin untuk yang ini. Pendek kata, inilah hala teknologi perfilman inverted commas. Sebab konten akan digunakan untuk benda menjadi. Tapi kita tengok, ini bukan untuk hiburan saja. Mungkin digunakan juga untuk education, untuk pelajaran. Kalau nak tunjuk pelajar macam mana mekanisme apa, engine motorcar ke apa. Sebab tu saya berpendapat, teknologi ini kita tak boleh tengok daripada segi hiburan saja. Dia ada impak dia kepada education, tourism, commerce dan sebagainya. Jadi maknanya dia berangkumi banyak lagi industri selain daripada hiburan. Jadi mana-mana dasar yang nampak ni hanya sebagai hiburan, mereka tak ambil langkah yang apa orang kata yang sewajarnya. Okey, kejap saya nak tambah sikit pasal yang pawagam ni. Okey, pawagam. Okey, bagi saya pawagam akan kekal. In fact, pawagam ni merupakan satu outlet yang penting bagi hiburan. Dia sebabnya
Specialnya Pak Ogam ni ialah the shared human experience. Hmm. Community ya. Yeah. Yes, community dan congregation. Hmm. Yes. Okay. Yes. The congregation tu sebenarnya is a very human experience. It's a very human thing. Hmm. Sebenarnya macam kopi. Hmm. Kita boleh buat kopi kat rumah. Hmm. Tapi kita tetap pergi ke kedai kopi. Ya. Yeah. It's a human suasana, nature. Yeah, suasana dia lain. Dan kita jumpa orang. Manusia ni dia perlu interaksi dengan masyarakat. Yes. Walaupun dia mungkin tak cakap dengan orang. Tapi dia nak berada dalam keadaan di mana dia ada perhubungan. Dan dapat ilham. Ya, dapat ilham. Inspirasi. Di situ yang saya nampak pawagam atau teater ataupun opera house ini semua akan sentiasa penting bagi perkembangan manusia. Teknologi itu satu hal, tapi the space itu akan berterusan. It is the shared human experience. Jadi surat tentu saya sebut tadi di sebarang PKP ini, surat tentu dia memberikan kita satu peluang untuk buat refleksi. Okay. Ya. Melihat kepada perkembangan industri atau sektor pemfilman ini. Sebab itu saya tanya soalan tadi, apakah yang diharapkan oleh pihak industri ataupun sektor pemfilman daripada kerajaan untuk membantu memulihkan industri ini atau sektor ini supaya kita dapat mungkin bukan masa yang singkat tapi yang ke masa panjang ada satu rancangan dan ada harapan untuk mencapai satu mutu yang setaraf dengan Korea, dengan China, dengan Bollywood. Saya rasa sebenarnya sekarang ni usaha yang dijalankan umpamanya grant pelaksana ni sebenarnya satu usaha yang bagus. Okey, contoh satu satu grant yang saya rasa sangat bagus sekarang ni ialah grant pelaksana di mana penerbit televisyen boleh terbit rancangan tetapi duitnya datang daripada grant pelaksana. Okey. Selepas rancangan tu disiarkan, IP itu akan balik kepada penerbit. Dan ini sebenarnya satu perkara yang sangat penting. Tradisionalnya di Malaysia ialah televisyen akan panggil penerbit, buat rancangan, penerbit akan buat, bagi kepada televisyen dan IP simpan oleh televisyen. Jadi dia tak ada revenue yang akan datang selepas itu. Lama kelamaan, pembuat konten ni dah rasa macam aku tak payah buat dah. Saya boleh buat takat ini je. Tidak ada lagi apa nama ni, looking forward kepada revenue yang akan datang selepas. Tak ada ganjaran. Tak ada ganjaran selepas. Jadi saya rasa macam grant yang ada sekarang ni dia patut di, patut diteruskan ataupun patut di bukan not necessary saya tak nak dia diteruskan sampai kita crutches pula tetapi membudayakan supaya television station sedar bahawa actually content creators tu penting. So bagi saya grant seperti ini dia bukan saja untuk jangka PKP tetapi untuk jangka selepas PKP. Yang itu salah satu yang usaha yang saya rasa patut di patut diketengahkan dan patut di monitor dengan betul. Saya difahamkan selepas kemerisetan ekonomi yang berlaku pada 90-an, bajet untuk pembuatan filem ini tidak pernah tingkat, ya. Berada di tahap itu saja sejak 90-an. Jadi adakah itu keadaan sekarang dan adakah selepas COVID ini kita boleh lihat ada harapan supaya ini dapat dipertingkatkan kerana itu walaupun kita nak kurang kos tapi ada kos yang asas kos itu pengurangan kos itu tidak seharusnya menjejaskan mutu. Jadi apa pandangan Datuk? Pandangan peribadi ya. Saya minta maaflah kalau ada orang yang tak setuju ya. Saya tengok inisiatif yang ada banyak inisiatif sekarang macam tadi cakap pasal RTM dan betul itu ni yang bagus. Inilah inisiatif yang akan membawa kita ke tahap yang lebih tinggi dan ke tahap kualiti, kreativiti yang boleh menggalakkan lagi especially ramai orang dengan idea semua itu datang ke hadapan. Tapi selain pada itu, kami nampak banyak inisiatif ni macam duk bagi ikan lagi kepada orang. Jadi solution dia, ya, saya dah bagi tahu problem dia. Solution dia, kita kena ajar bagaimana hendak tangkap ikan. Dan dalam sektor atau industri filem ni, cara nak pancing itu macam-macam.
Sebab ikan pun macam-macam. Ya. Yeah. Yang restoran yang ikan tu nak pergi pun macam-macam. Ya. Yeah. Ha, jadi kita kena tengok tu daripada segi ekosistem yang kita cakap tadi tu. Kita kena tengok, dah tak boleh tengok macam production tu lain daripada post. Post production tu lain daripada pemasaran dan distribution. Semua tu satu line, satu supply chain. Ha, jadi kalau apa yang kita buat sekarang ni, yang saya ingat yang kurang, yang lemah tu, is dasar yang merangkumi the supply chain. Itu dia. Sekarang semua nak buat, memang nak bantu. Bantu sikit, sikit. Tapi benda ni kena connect. Kalau kita tak cantum, kita berpecah lah. Segala suntikan, suntikan dana tu kena, kena mesti tepat. Kena pada tempat dia. Dulu, bila kita buat filem, kita tengok daripada segi hiburan dan whether filem ni akan just nak bagi market tempatan happy. Tapi sekarang kita dah boleh menikmati filem Korea. Yo, kita ingat orang-orang Korea tu buat filem dia khas untuk dia saja, tapi cerita Korea. Tapi dalam filem Korea, tengok apa yang dalam filem tu. Filem tu cerita hantu. Tapi makanan Korea kena diselitkan dalam tu juga. Dia punya handphone, semua handphone Samsung. Motorcar yang dia bawa is Hyundai. Jadi dia gunakan filem dan TV ni sebagai saluran untuk budaya dan termasuk seni. Seni dan juga barangan. Ya, yeah, barangan Korea, falsafah hidupnya. Sebab mana lagi yang paling senang, kalau tidak buat cerita yang bagus, orang tonton, kalau you tonton tu 10 kali, semua orang nak next vacation, percutian, semua nak pergi Nami Island, Jeju Island. Kenapa? 10 tahun dulu di Selangor, di Shah Alam, kedai Korea, restoran pun tak ada. Tengok hari ini. Budak-budak kita dah tahu tteokbokki lah, kimchi lah, merata, tak apa-apa, kimbap, bibimbap pun ayam tak tahu kan. Ha, jadi maknanya, bagaimana dia orang tahu ni semua? Ha, bukan pasal kedutaan Korea sini buat food festival ke makanan, tidak. Dia punya autumn sonata, spring sonata, lepas tu filem dia orang, K-pop. Saya dapat tahu yang sebenarnya di Korea, dia ada satu effort di mana dia menggalakkan penggambaran di Korea. Jadi, kita sebagai production company Malaysia boleh syuting di Korea secara percuma. Dia bagi insentif lagi kan? Dia sediakan, dia siap sediakan bas dengan tukang masak halal. Okey, di Korea. Dia sampai ke tahap itu dia nak promote negara dia. Sebab dia nampak itu sebagai satu komoditi ekspor. Di Malaysia, saya dapati masalahnya red tape banyak. So kita kalau nak shoot di Putrajaya ada satu hal pula. Nak shoot kat KLCC, memanglah tak boleh. Sebab ada, KLCC ada syarat-syarat dia datang. Ada syarat dia. So dia ada macam-macam. Kita menyekat. Dia tidak unified effort untuk sebenarnya macam Korea dia hanya menggunakan hiburan atau seni tu sebagai dia punya vehicle untuk ekspor. Lagi satu kalau saya boleh tambah sikit, ni cadangan untuk negeri Selangor. Sebab apa yang perlu kita buat, katalah dari peringkat negeri. Kalau ada Selangor punya film office, kerja film office pusat sehenti ini, sesiapa nak syuting dalam negeri Selangor, pergi ke pusat sehenti. Pusat sehenti ni tak payah ramai orang. Dia orang yang tahu lokasi yang elok dan boleh macam bagi bantuan, minta polis tutup jalan ke dan sebagainya. Satu pusat sehenti ya. Pusat sehenti. OSC di mana semua perfilman, semua yang prosesnya proses kat situ. Diselaraskan Bukannya free, boleh charge. Sebab untuk penerbit, dia lebih suka lagi pusat sehenti sebab bayaran dia tetap daripada sekarang nak kena ketuk pintu sana sini dan sebagainya. Ini adalah satu inisiatif yang boleh juga dipasarkan kepada luar Malaysia. Kita kena lihat pada pasaran dunia, pasaran luas, pasaran serantau daripada pasaran Malaysia. Kalau kita tengok Selangor sebagai negeri, kita boleh
dijadikan negara-negara lain juga. Hmm. Ya. Hmm. Part of apa Tanjung Karang boleh nampak macam Costa Rica. Yeah. Yes. Tepi laut Morib dah kita boleh tengok macam Manila tahun 40 begitu. Ah, itu economic process dia. Yep. Sebab di Amerika bila dia orang nak buat filem, Datuk, dia tak kata pasal skrip tu melibatkan Cambodia. Tak semestinya dia pergi Cambodia. Kalau Cambodia, kalau nak tengok pendang, right, datang ke Skinchan. Datang Skinchan. Yeah. Betul. Dia tengok Skinchan tu. Jadi yang pusat sehenti ni, satu daripada pekerjanya, I mean dia punya portfolio, tangkap gambar dalam Selangor ni, di mana gambar tu boleh dimasukkan dalam website supaya orang-orang Hollywood, London semua boleh tengok. Sebab saya tahu ini satu fakta, sebab saya bekerja dalam industri ini dulu ya, sebelum retirement. Diorang bila dah dapat skrip, katalah skrip tu di kata Laos, yang ada satu jawatan tu yang dinamakan location manager. Oh, location manager. Dia akan buka website, tengok mana satu tempat yang nampak macam Laos dan lebih murah. Sebab at the end of the day, it is about nak reducekan cost. So Selangor boleh jadi Costa Rica, boleh jadi apa tu, tepi laut Barbados ke Jamaica. Nah, jadi pusat senti ni KPI dia, tarik production, dia punya KPI lagi tu revenue je datang daripada production cost punya offset. Nah, dan mungkin ini untuk pertimbangan kerajaan negeri lah. Ini cadangan yang agak menarik bagi saya. Jadi selain daripada itu, apa yang boleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri bantu dalam industri perfilman ni? So memang betul, bajet produksi televisyen tidak berkembang dengan selarasnya dengan kos kehidupan. Jadi kalau kita letak dekat graf, misal katanya kita punya bajet macam gitu, tetapi kita punya kos meningkat. Tapi bajet tu masih bajet mendata. Tu masih mendata. Jadi contohnya pada tahun 90-an macam itu, average shooting, saya ambil telemovie lah, average shooting period ialah 14 ke 21 hari. Okey. Sekarang ni oleh kerana kekangan bajet, shooting yang sama untuk rancangan 75 minit jatuh kepada 5 hari. Oleh kerana itu, kita terpaksa terburu-buru. Kita nak pendekkan masa, jadi produk kita dan teknik pembikinan kita tidak akan berkembang. Jadi ini terletak kepada macam mana kita nak negotiate, nak berbincang bersama stesen TV. Di sini saya nampak sebenarnya inisiatif yang paling efektif ialah bekerja bersama RTM. RTM yang merupakan sebenarnya kerajaan, agensi kerajaan, dia memang boleh mempelopori, dia yang boleh start. Okey, saya akan pave, inilah dia jalan dia, sepatutnya macam gini. IP ialah memang penerbit punya, misal katanya. Kos saya kena kira kos perjalanan macam mana, kos dekat mana tu semua tu. Okey, jadi bajet saya ini. In fact, sebenarnya memang RTM ialah stesen yang membayar paling memadai lah buat masa sekarang. Jadi di situlah yang saya rasa kita kena perbaiki sedikit. Mungkin kita boleh berbincang dengan RTM, sebab itu memang government, memang kerajaan. Tetapi sebelum PKP ini pun, sebenarnya Finas ada mengusahakan untuk stesen TV meningkatkan sedikit pembayaran. Tak silap saya, tingkat sebanyak 8%. Ini sebabnya dia nak menggalakkan penerbit untuk mencarum pekerja-pekerja filem supaya ada insurans. Yang ini yang tadi. Sebabnya orang kebajikan kena jaga. Kebajikan. Sebab tak ada welfare. Kita semua ni sendiri-sendiri je. Itu pasalnya banyak, kalau persatuan ni kita kerja kita macam welfare. Oh, nak bantu dia ni sakit. Dia tu tak cukup duit. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Memang kita kena jaga warga-warga industri.
Tapi kita tak boleh buat itu sebagai fokus. Kita patut tanya kenapa dia orang ada kenapa dia di dalam macam situasi tu? Macam tu. Kita bukan buat persatuan dan buat kerja amal. Tapi kita kena jaga kebajikan. Sebab dia punya solution, dia jawapan dia bila kita dah address atau kita dah apa tu dah tengok balik buat pulih. Kita pulih ada apa tu ekosistem punya masalah dalam kekangan, dalam supply chain macam kita cerita tadi tu. Macam saya nak tambah apa yang yang kerajaan mungkin boleh buat lagi selain daripada memberi suntikan dana sahaja. Bagi saya sebenarnya komunikasi itu penting. Saya merasakan kita kurang komunikasi antara agensi-agensi yang berbeza. Tidak salah kalau Finas, misal katanya lah contohlah, Finas berbincang dengan automotive industries. Tak ada masalah. Saya lihat kita ada potensi, ya, potensi yang besar. Cuma belum ada satu dasar dan program yang menyeluruh yang dah dapat membantu. Sebab mungkin pihak kerajaan dah menyuntik banyak dana ke dalam industri, tapi mungkin tak kena pada tempatnya. Sebab seperti yang Datuk sebut tadi, kita perlu lihat pada keseluruhan supply chain. Jadi di manakah kita suntik dana tu? Kalau daripada kesimpulannya, suntikan yang pertama tu is the development punya part, the ideation. Sebab kita punya kelemahan sekarang ni penceritaan. Cerita banyak tapi cara cerita. Jadi dia kena masuk dalam segi ini dah masuk pengajaran, education sector. Jadi maknanya untuk script writing, script development, macam you cakap tadi apa dana development pelaksanaan. Jadi maknanya jangan terus pergi buat saja. Saya tengok masalah sekarang ni dana diberi untuk orang buat saja. Tapi adakah kita check yang sebelum dia buat tu? Skrip tu dah ready. Dia punya apa? Dia punya visualization tu dah complete. Kita hanya bagi duit untuk production selepas orang tu dah ada dia punya vision. Dia dah tahu apa dia yang dia punya objektif. Sekarang ni terbalik, Dato. You bagi dapat duit macam tu, orang tu masa dah dapat duit barulah nak fikir semua tu. Jadi pertama sekali suntikan dana kepada ideation stage. Itu satu. Produksi itu mungkin ada banyak insentif sekarang yang boleh digunakan. Lepas itu suntikan daripada pandangan saya is the pemasaran. Sebab kita ni tak pandai nak memasarkan produk-produk kita. Kita tak buat kontak dengan overseas semua. Kita duk ingat nak jual filem kita dekat US dengan Amerika. Kita lupa Afrika tu berapa juta orang. Kita kena buat co-produksi lagi dengan China, berapa juta orang kat situ. Tapi ini bukan bermakna kita belum cuba. Ada dah cuba dah. Dan last year, tahun lepas kita dah ada bukti. Filem animasi, tiga filem animasi mendapat hasil terbesar sekali di box office. First time dalam sejarah Malaysia. Bukan filem cereka, drama, love story ke apa. Tiga filem animasi. Kita tak boleh kata dapat dana, suddenly nak buat pemasaran. Pergilah ke festival di France ke Hong Kong ke nak start jual. Benda ni kena dijual, Datuk, sebelum filem tu siap. Pre-sales. Pre-sales. Sebelum filem masa tengah syuting tu, masa tu kita apa orang utara cakap pukul janang. Ya, pukul janang dulu Pukul janang dulu. Sebelum kita siapkan sebelum film. Begitu yang diorang buat sekarang. Kalau kita tengok dalam website Rotten Tomatoes, filem yang lagi 6 bulan nak siap dah kita tahu hari ini. Macam tu punya style. Dan okeylah, secara ringkasnya pula, yang tempat yang terakhir yang suntikan dana ni patut masuk is dalam actually untuk menaikkan tahap apa ni pelakon. Pelakon kita dan juga bagi untuk macam insurans dan sebagainya. Sebab industri ini, banyak orang tak ambil ni sebagai kerjaya buat selama-lamanya sebab dia orang tak ada confidence. Tanya mak bapak kalau anak tu cakap saya nak jadi actor. Tak pengsan mak bapak. So balik-balik lawyer, engineer, accountant. Kan? Macam tu. Sebab that profession dah nampak macam stable. Tapi untuk industri filem kita, apa yang nampak stable sekarang? Mungkin animation. Sebab Upin dan Ipin, Bobo Boy semua dah tunjuk bagaimana kan? Ataupun Upin dan Ipin pun di sini juga, Shah Alam juga kan? Jadi bermakna yang ini mak bapak semua dah tengok, kalau animasi ini mungkin ada potensial. Tapi pelakon, aktor, aktris, director, writer masih lagi.
ini semua masih lagi apa macam cakap? Terayu-ayu lagi lah. Kan? Industri perfilman ni melibatkan kreativiti. Jadi baru-baru ni ada kontroversi tentang SPP, ya, surat perakuan penerbitan. Jadi adakah yang sebenarnya ini adalah mekanisme yang lama, ya, di bawah mindset yang lama. Jadi masalahnya sekarang dah banyak perubahan dalam industri ini, industri kreativiti. Jadi adakah SPP ini dalam keadaan sekarang dia akan menyekat malah membunuh kreativiti dan seterusnya menjejaskan pembangunan industri perfilman ini? SPP, surat perakuan penggambaran. Penggambaran. Tak silap saya, dia di dasar ni dibuat hampir serta merta selepas penubuhan FINAS pada tahun 1981. Antara sebenarnya antara objektif SPP ni ialah protection untuk syarikat lokal atau penerbit lokal. Sebabnya ini untuk memastikan siapa-siapa yang menjalankan produksi itu mempunyai pekerja lokal. Dan eventually niatnya juga ialah untuk mengenal pasti sama ada orang-orang yang lokal ni ada tak dia bertauliah, adakah dia mempunyai skill set yang sesuai. Itulah objektif asal SPP. Dan sampai sekarang kita masih lagi ambil SPP dan saya rasa sebenarnya tak ada masalah dengan SPP ni. Kontroversi yang baru-baru ni ialah sebabnya somehow dia terpalit pula dengan YouTube. Yang saya rasa ini satu benda yang tapi dia orang dah tarik balik kan? Sebenarnya dia sebenarnya hanya salah faham daripada orang ramai pun yang menyebabkan isu tu menjadi besar. Betul. Sebenarnya tak ada masalah pun. Dia tidak menjadi kekangan kepada perkembangan kreativiti pun bagi saya. SPP ni saya rasa satu benda yang okey. Cuma kita kena pastikan sama pelaksanaan tu betul. Dan kita boleh majukan. Dah lama sangat sebenarnya. Sekarang ada. Dulu pula masa saya di FINAS dulu, saya nak tambah dua lagi syarat kepada SPP. Apa yang you cakap tadi betul lah, SPP itu tujuan tu. Tapi tambah dua. Sebelum SPP je luluskan, projek tu kena ada insurans yang orang komi, bukan individu. The whole project ada insured. Itu satu. Dan kedua, dia tiap-tiap tiap-tiap work, pekerjaan di bawah kontrak. Sebab kita dapati industri ini banyak yang kerja tanpa kontrak dan tanpa insurans. Tapi saya ingat tak tahu masih lagi sekarang masih sebagai kerja sampingan. Masih kerja sampingan. Jadi saya tak pasti syarat tu diambil secara bulat-bulat macam tu ataupun dia orang dah tukar. Jadi bukan saja kita ni meluahkan masalah. Solusi itu ada. Solusinya is economics. Sebab industri ini belum lagi diterima sebagai an economic sektor. Dia masih lagi hobi. As a hobby sektor, hiburan. Jadi macam film star semua ni kan nak jadi glamour. Tapi kita lupa Hong Kong pun is an industry. Sebab dia satu production melibatkan pekerjaan untuk berapa orang? 500? 400? Lebih daripada tu. Jadi dah kita panjang lebar bincangkan kekuatan dan kelemahan industri perfilman di Malaysia ini. Jadi dalam keadaan sekarang ini, apabila kita telah pun melalui satu tempoh yang agak amat rumit untuk kita, ya, menyekat pergerakan disebabkan masalah COVID ini, pandangan Datuk dengan pandangan Cik Ibrie ini, apakah masa depan industri perfilman di Malaysia ini? Tapi saya rasa dengan adanya COVID ni, dengan adanya COVID-19 ni, sebenarnya dia memberi ruang untuk semua sektor ni ataupun semua stakeholders ni duduk bersama dan berbincang. Contohnya television dan content creators. Ini pendapat saya. Sudah pasti stesen TV ketandusan konten. Sekarang ni stesen TV memerlukan konten dengan agak desperate. Memerlukan konten. Ini sama juga dengan Pawagam. Pawagam pun memerlukan konten.
okay, siapakah content creators? Ini adalah penerbit yang dalam kes penerbit televisyen Malaysia, kebanyakannya dia sekadar kru, sekadar orang yang menjalankan tugas pas ke TV station, TV stationnya. Jadi ini memberi ruang untuk TV station turun ke padang dan berbincang dengan content creators ni, okey, macam mana kita nak sama-sama berkembang. You perlu content, kita perlu produce, macam mana kita nak berkembang bersama. Kita tak boleh mati, kalau tak kita akan mati. Dia bukan mati satu tau, mati semua. Pawagam pun sama. Jadi saya nampak COVID ni cerahnya ialah oleh kerana semua orang dalam keadaan yang sama, kita ada a level playing field. Di mana kita boleh approach and cakap, okay, look, kita we are in this together. Macam mana kita nak selesaikan. Jadi itu yang macam tadi saya cakap, yang grand pelaksana tu satu contoh yang betul. Cuma kita perlu membudayakan itu. Yang itu yang saya nampaklah, harapan tu ada. Tapi it's a long process sebab kita perlu membudayakan pemikiran bahawa content creator adalah penting kepada pergerakan ni. Cuma saya tambah sikit saja. Apa yang perlu dibuat sekarang ni untuk masa depan industri ni. Industri ni penting. Kalau kita kata tak penting, orang tu memang tak faham dia punya impak dia. Sebab dia ada kaitan dengan pelaburan kerajaan sekarang dalam infrastruktur, pelaburan dalam education, semua ni ada kaitan dengan industri. Dia sebahagian daripada ekosistem. Betul, sebahagian ekosistem. Yang perlu dibuat sekarang is industri perfilman ini diiktirafkan betul-betul sebagai economic sector. Ini yang penting. Sebab selagi ini tidak dibuat, industri ini masih lagi berpecah. Jadi pemikin-pemikin, pengedar-pengedar, pawagam-pawagam. Jadi kita perlu industri. Just like macam kita cakap fishing industry, agriculture industry. Sebenarnya definisi industri itu, kita merangkumi dia punya aspek daripada nak bela ikan daripada kecil sampai nak jual ke Russia or China bila dah besar besok. Sama logik dia. So, pengiktirafan. Yang kedua pula, kita kena terima ni sebagai satu profession. Kalau nak jadi lawyer bukan senang. Kita kena ada legal LLB lah, doktor. Tapi kenapa untuk filem ni, penerbit boleh bangun tidur pagi-pagi, cakap hari ni saya nak jadi, saya nak buat filem. Jadi saya rasa baik kita ketatkan lagi cara orang yang masuk dalam industri ini. Kena ada kelayakan. Kelayakan. Terutamanya orang yang datang untuk dana. Tengok dekat US, Hong Kong semua ada persatuan union yang jaga kan, macam dekat US. Semua orang tak tahu. Kalau tengok filem sekarang, tengok kena ada PGA. Semua kena jadi ahli apa? Macam persatuan. Supaya dia orang boleh kontrol. Dia punya reason dia, sebab dia tu bukan sangat nak kontrol. Nak jaga standard. Macam sini, doktor nak kena jaga medical standard. Kelihatan asas mesti ada. Betul. Jadi itu pandangan saya lah. Jadi from the economic point of view, optimistik tentang masa depan. Saya optimistik ya. Sebab ni perlu. Sebab katalah apa pun. Telefon mesti orang nak tengok sampai. Kan? Benda kalau 30 saat pun 3 second kan, iklan mesti ada. Cara kita akan menikmati ataupun cara kita akan belajar besok, kita baca buku pun sekarang melalui dah melalui mobile screen. Itu tu kandungan. Kandungan siapa yang buat? Industri ni. Lastly, yang kenapa industri ni akan perlu di apa tu, dipelihara. Ia adalah conduit budaya, culture. Cara satu dunia lain nak tahu pasal Malaysia ni is melalui macam Korea buat, melalui apa, industri filem dan TV dia orang. Jadi benda ni bukan natural. Semua kena ada penglibatan kerajaan. Penglibatan kerajaan secara kecil ataupun secara besar, indirectly, tapi industri sendiri kena diiktirafkan sebagai economic sector dulu. Dialog hari ini membuka mata saya tentang cabaran yang dihadapi oleh industri pembuatan filem dan juga pembuatan konten televisyen. Nampaknya banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pihak industri dan juga oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, kita patut bersikap positif sebab besok masih ada.
Terima kasih Datuk dan juga Encik Imri kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama saya membincangkan isu ini. Dan dengan pandangan yang begitu bernas, saya berharap pihak kerajaan akan menghasilkan sesuatu untuk terus memberi sokongan kepada industri pembuatan filem dan juga pembuatan konten. Terima kasih Datuk, terima kasih Encik Imri. Terima kasih Datuk. Bidang pemfilman dan juga pembuatan konten televisyen sentiasa dianggap sebagai satu bidang yang amat menguntungkan. Oleh itu, tidak banyak perhatian diberikan kepada bidang ini. Adakah dasar kerajaan sesuai untuk bidang ini? Mari kita lihat.